Assalamualaikum, salam satu dunia. Aku Isfan. So dalam video yang lepas aku dah bagi tahu kat korang semua yang aku akan buat video review pasal pengeluaran duit daripada Aisyah Fund kan. So aku memang tak upgrade. 2 hari lepas aku dah keluarkan duit aku. Masa tu aku nak pergi camping. So ni aku bawa balik camping lah. Aku tak nak buat video ni terlalu lama. So apa kata kita pergi ke langkah-langkah dia. Simple je. So first kali korang kena lengkapkan korang punya personal info. Okay, selepas tu korang boleh letak nama korang. Kalau boleh pastikan sama dengan account bank korang. Seterusnya korang boleh binding account. So senang je. Kalau lengkapkan binding account, kita pergi ke pengeluaran pula. Okey, lupa nak pesan. Aku tak galakkan lah kalau korang nak upgrade sebab apa, kita tak tahu apa akan jadi akan datang. Tengoklah, contohnya aku bagi video aku sendiri. RM3 je sehari tapi selebihnya downline aku bagi duit. So aku boleh dapat dalam sehari aku boleh dapat dalam RM13. So konsep aku ni simple. Selagi apps ni bagi aku duit RM3, RM15, RM30 sehari aku buat. Selagi free kita buat. Buat apa kita nak bayar kan? Sejujurnya aku dah buat 5 apps yang macam ni. Tapi aku fokus kat 3 je. Contohnya macam Aisyah Fund, lepas tu WeMedia. WeMedia ni samanya konsep macam Aisyah Fund. Siapa yang pernah guna Aisyah Fund ataupun memang menggunakan Aisyah Fund, kalau korang buat WeMedia, korang tahu nak buat apa. Memang simple, sama lebih kurang. Dan yang ketiga adalah EasyTask. So EasyTask ni aku nak ikutkan ada $200. Tapi disebabkan untuk pengeluaran duit, aku kena upgrade kepada V1 baru boleh keluarkan duit. So aku tak keluarkan duit aku, aku gunakan duit dalam tu, aku rolling pada V1. So sekarang ni ada dalam $150. Akan datang, aku akan withdraw lah. So aku ada sediakan link apps dekat aku punya komen ataupun description. Nanti korang nak join, boleh je join gunakan link tu. So last kali, aku harap korang boleh support channel aku untuk video yang seterusnya. Kalau korang tengok back kat belakang tu, korang tahu yang aku akan buat video camping. Aku daripada Bentong, lepas tu aku tukar ke Janda Baik. Nanti korang boleh tengok lah. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Bye. So kalau korang nak buat duit jangka masa panjang, korang bolehlah belajar forex, belajar trading stock market ke. Kalau korang dapat broker ICM ataupun hot forex pun nice juga. Bagi idea je.